ambil kertas warna kuning dan renyukkan. Kemudian lipatkan kepada 4 bahagian dan gunting. Guntingkan seperti ini, seperti mi. Kemudian kita lerai-leraikan dia. Gunting juga rempen warna hijau dan juga warna merah menjadi cebisan. Okey, ini bahan-bahan yang telah siap. Jom kita buat. Mula-mula letakkan gam pada pinggan. Kemudian ambilkan kertas warna kuning tu. Mi kita letak dekat pinggan. Kemudian boleh hias dengan salad, timun, tomato dan juga cebisan warna merah dan hijau. Merah tu cili, hijau tu